Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku mau bikin sambal goreng orang Arab, ala Arab ya. Ini cocok banget dimakan dengan berbagai nasi Arab atau masakan Arab. Rasanya juga enak, pedas. Kalau kalian pengen tahu gimana caranya, ikutin terus videonya sampai selesai dan jangan di skip. Yang pertama di sini aku siapkan air yang udah mendidih ya. Kemudian direbus dulu cabenya, cabai merah pedas ya ini, bukan cabai yang nggak pedas, tapi ini cabai pedas banget. Kemudian masukkan bawang merah dan juga bawang putih. Aku pakai 2 biji bawang merah bombay yang besar dan 5 siung bawang putih. Cabainya kurang lebih 380 gram. Direbus sampai layu cabenya. Setelah cabenya layu, kemudian diangkat, disaring. Kemudian di blender pakai chopper, di blendernya kasar aja. Kayak gini ya teman-teman, jangan terlalu halus. Kemudian ditumis dengan minyak yang banyak ya. Ini cabenya baunya pedes banget. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir, kemudian 1/2 sendok teh micin bagi yang suka, kemudian garam secukupnya, lalu tambahkan maji satu dalamnya aja. Jadi kalau orang Arab itu bikin sambal dia pakai maji, bisa juga ditambahkan dengan perasan air jeruk lemon. Tapi di sini aku nggak menambahkan, bagi yang suka aja, siapa yang suka bisa ditambahkan. Kemudian ditumis atau dimasak sampai benar-benar matang. Aku di sini menggunakan api kecil aja. Sambil-sambil diaduk ya teman-teman. Setelah sambalnya matang kayak gini ya teman-teman, kelihatan udah nggak ada kandungan airnya lagi, minyaknya juga udah keluar.
kelihatan. Kemudian matikan apinya dan jangan lupa juga koreksi rasanya. Setelah dingin baru kita simpan di dalam wadah-wadah ya. Biasanya kalau aku sudah dibagi-bagi, yang mau aku makan aku masukin ke dalam kulkas aja, yang sisanya yang lain aku masukin ke dalam freezer. Itu dia bagaimana caranya aku bikin sambal Arab ya, yang biasa dibikin orang Arab. Mudah banget, terus pedas, enak. Jadi untuk pedasnya sesuaikan selera masing-masing aja ya. Like kalau kalian suka dengan videonya, subscribe, komen, dan juga share. Dan terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.